welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin video 24 jam serba warna biru. Karena di video kemarin itu banyak banget yang komen minta aku bikinin video 24 jam warna biru. Oh iya, untuk kalian yang masih belum nonton 24 jam warna pink, langsung aja klik ID card di atas sini ya. Oke, jadi sekarang ini aku masih belum pakai baju warna biru. Jadi langsung aja kita ganti baju. Aku mau pakai baju yang ini. Terus aku mau ganti warnanya jadi warna biru semua. Jadi aku mau ngambil warnanya itu yang tua dan kayak jeans gitu guys. Terus untuk lihat kalau yang tua aku bakal bilang ini aja. Terus rambutnya aku bakalan edit jadi warna biru juga. Tapi yang lebih gelap gitu agak gak terlalu ngejengkel kalau di muka. Oke, untuk matanya aku bakalan ganti warna biru muda. Juga rumputnya udah jadi warna biru, udah aku ganti. Terus ini tuh mobilnya belum aku ganti, jadi yuk langsung aja kita ganti. Oke, kita langsung aja berangkat ke bengkelnya. Itu sepedanya juga biru ya guys, karena emang warna biru. Kalau yang kemarin itu kan aku ganti, aku kan ngambil di props gitu. Oke, kita berangkat. Jadi adanya ini tuh 1000. Aku mau ganti ke warna biru yang ini ya guys. Oke, udah selesai. Aku mau balik dulu ke rumah karena aku masih belum ngambil uang guys. Takutnya nanti uangnya habis ya kalau kita bikin beli-beli. Jadi aku mau ngambil uang dulu ke rumah. Jadi lewat jalan pintas. Aku mau ngambil uang dulu di dalam kamar yang isinya itu dua kasur. Kamar kedua di sini. Nah, udah dapet deh 10.000. Jadi langsung aja aku mau makan ke tempat pertama, yaitu di kafe. Tapi aku mau parkir dulu mobilnya agar nggak sempit-sempitin jalan gitu. Kita naik sepeda aja ya, karena itu deket banget. Tuh sepedanya juga warna biru. Oke, parkir di sini. Langsung aja aku mau beli barang-barang yang warna biru, makanan yang warna biru maksudnya. Di sini aku mau nyari yang warna biru, semoga aja ada ya guys. Aku mau cari dulu. Mungkin aku bakalan beli makaron karena kemarin tuh kan ada warna birunya ya guys. Tuh warna biru. Langsung aja aku mau makan. Nyam nyam nyam. Oke deh, kita selesaiin aja. Jadi next aku mau jalan-jalan lagi. Aku mau main dulu ya guys, biar nggak terlalu makan terus gitu. Jadi kita main dulu aja. Jadi aku mau naik mobil dulu karena aku mau ke amusement park untuk main wahana di situ. Amusement parknya ini lumayan deket ya guys, tapi harus lewat jalan raya. Jadi aku naik mobil deh. Ada banyak sih guys. Di sini aku bakalan main mainan yang serba warna biru ya guys. Semoga aja ada. Aku bakalan parkir di sini. Oke, selesai. Dan langsung aja aku mau main. Jadi guys, di sini tuh aku bikinnya tanggal 6 November. Ini tanggal 6 November, terus terus jam 10.57. Jadi aku udah selesai online school dan langsung aku bikin video deh.
sini ada gak ya guys bir warna biru? Oh nggak ada guys. Jadi aku mau main mainan yang ada warna birunya. Tuh di situ ada ya guys tuh warna biru. Jadi langsung aja kita naik. Tuh warna biru guys. Wow, di mana ini? Masih belum ada ya guys. Oke guys, di sini aku udah naik karena tadi tuh naiknya susah banget. Jadi aku jeda dulu. Dan ini aku udah naik wahananya bareng. Ini aku enggak tahu siapa namanya. Eh guys, tiba-tiba hilang. Loh, simbaknya kemana guys? Eh, ada lagi. Ampun, ini tuh mbak-mbaknya misterius banget guys. Karena dia tuh gak bisa diajak gitu. Dia tuh 24 jam benar-benar di sini terus. Oke, udah selesai ya guys. Ini tuh sebentar banget. Jadi langsung aja kita next ke yang selanjutnya. Coba kita cari lagi mainan di sini yang warna biru. Semoga aja ada ya guys. Coba kita lihat di sini apakah ada kopi yang warna biru. Tuh, ada guys, ada ya. Tuh, kalian kelihatan kan? Nah, di sini langsung aja aku mau duduk. Ye, aku mau naik gelas yang warna biru. Tuh. Ya udahlah guys, lama-lama pusing aku guys naik ini. Jadi langsung aja kita lanjut ke misi kita mencari warna biru. Di sini sekarang aku mau makan aja di rumah karena aku udah capek yang mau keluar guys. Di festival sirin juga enggak ada ya guys karena tadi aku udah nyoba di video selanjutnya. Di video sebelumnya tuh aku udah bikin video, cuman aku hapus karena waktu di sirin tuh aku ngomongnya itu agak belibet gitu. Jadi aku ulang lagi deh videonya. Jadi sekarang aku mau makan di dapur. Jadi aku mau makan. Jadi aku mau ngambil di sini. Terus kita ambil table dan aku mau makan apa ya guys? Aku mau makan watermelon ini. Coba aku ganti warnanya jadi warna biru. Tuh, langsung aja kita makan. Oh my god, ini benar-benar biru semuanya guys, sama piringnya. Dan mana ada semangka kayak gini dong. Tuh, kalian lihat guys, semangkanya tuh. Jadi ini ceritanya aku lagi diet, jadi gak makan nasi gitu, makan buah-buahan. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa juga aktifin loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku. Nah, untuk kalian yang mau aku bikin 24 jam warna apa aja lagi, kalian komen di bawah ya. Bye-bye.